pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar 2,238,274,248,234 rupiah dan membayar kerugian perekonomian negara sebesar 39,751,177,520,000 rupiah. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun.